Kita belajar hari ni, kita belajar cara untuk tinted DIY tinted. Bersama dengan pemanah UiTM pemanah UiTM Pahang dan Negeri Pahang. Saudara Aman. Okey. Okey, mula kita kita cuci dulu. Cuci. Kita hilangkan kotor-kotoran pada cermin ni supaya bila kita tampai tinted lagi tak ada apa, dia tak menyebabkan gelembung atau ada kotor-kotoran dalam tinted tu. So, sekali je. Tengok, tak ada apa. Okey, kita boleh proceed next step. Next step kita ambil pada luar lah. Ni DIY ya. Okey, kita tampai ni DIY ni. Macam mana kita nak tahu yang mana depan yang mana depan mana belakang? Kita kena tengok. Kita boleh check mana pisau. Mana pisau? Dalam sini ni. Ni kita nak bagi melekat dulu, lepas tu tampal dulu. Kita tengok dekat sini. Dia adalah satu lapisan. Dia satu lapisan kecil. Kita kena buang. Okay, so kita dah nampak ni. Nampak dia ada satu lapisan. Maknanya betul dah ni. Kan kerak eh. Okay, sekejap dulu. Tunggu dulu. Okay, sekejap. Kita nampak ni satu lapisan. Lapisan ni dia nipis. Lapisan ni dalam ni kita ada gam. Takkan tak sampai ni. Kita buka ni untuk apa, gam. So biar macam ni, biar lapisan warna putih kat luar. Sebab nanti kita nak tampal benda ni duduk belah dalam eh. Kira ni. So kita boleh, kita dah tahu dia punya tu, maksudnya dah betul. Kalau dia terbalik, kita tampal dalam dengan kesan kita potong ni tak sama. Jadi kita potong tapi untuk belah tingkat sana. So kita boleh potong siap-siap untuk memudahkan kerja. Sebab ni tingkat mati. Kita potong kasar dulu. Boleh ambil pisau lah, jangan aku tak ada. Potong secara kasar Okay, sekarang baru secara halus. Kasar lagi tak habis. Kira banyak pada potong lah Kita potong kasar supaya nanti kalau ada mistake kita boleh cover. Kita buka. Kita buang. Alamak, cabut dah tadi.
Sembuh pak. Sembuh. Jadi kita kena sembuh eh. Sembuh, sembuh, sembuh. Kita sembuh supaya dia tak melekat. Dia ada gam ni. Lagi supaya gam dia kuat. Next. Sembuh ni. Sembuh. Okay, kita ambil lapisan ni tadi. Kita cuma tekap je balik. Sini lagi. Ada apa kain? Kain tak. Ini kita supaya kita ada ni, dah kasar dia. Kita tekap dia. Kita buang air dalam. Kita guna kain supaya dia lembut sikit. Jadi tak ada kasar. Ni kita buang sikit dulu. Kita okay, ni supaya dia tak bergerak. So kita buat gini dia tak gerak. Kalau ada air tadi dia boleh bergerak. So bila kita nak potong sekejap lagi, kalau dia ada gelembung macam kita tengok tampal tadi, kita nak potong nanti ni dia apa, tintik ni boleh bergerak. So dia dah melekat, kita boleh potong. Ni potong yang halus. Tekat je dalam ni. Tarik. Gembung sebab dia apa, air tak lepas keluar. Dia jadi gembung ni sebab air tak lepas keluar. So kita potong. Boleh je. Okey, lepas tu kita tekan. Pastikan jangan ada air kat dalam ni, supaya dia tak jadi gelembung. Ha, titik dia jadi gelembung bila dia kering nanti jadi air kosong. Jadi ada apa? Jadi gelembung lah. Hmm.
juga. Okey, ini tadi kan kita biar macam ini. Ni dah termasuk, okey. Kita pastikan dia ada satu lapisan dekat sini, ni. Lapisan tingkap ni kita masukkan dia dalam. Cara dia kita guna pisau, tekan dalam, kita tahan, untuk masuk. Gunakan belakang pisau, jangan guna depan. Tu koyak lagi. Okey, guna belakang pisau. Ah, tu koyak. Kita boleh lah ni, slow buat. Lepas tu baru kita tekap apa, buang air dia semula. Okey, cantik. Lepas tu kita buang dia.